يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حذرنا وذهاب حمنا ومنهاج حياتنا وشفع لنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وارزقنا فهما وفقهنا في الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الحمد لله سلام سجهترا salam bahagia, salam amala kepada sedang beruntun, kepada sedang peringat yang sedang mengikuti siaran Laisot panggil Muridik Witya Tan. Saya Ustaz Ghazali Muhammad Fatani akan bersama insyaAllah Ustaz Osman Nafi yang akan bersama ibu bapa pada malam Jumaat ini insyaAllah malam yang berbahagia, malam yang mulia, malam yang Allah Ta'ala itu panggil biar barakah kepada kita semua. Nah, yang mana malam Jumaat ni malam yang agak kata ada kelebihan besar juga. Nah, iaitu masalah kita baca suratul Kahfi, kita selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah, nah selepas daripada bulan Ramadan, mari sama-sama kita ulang kaji sekali lagi insya-Allah nah tentang kehidupan yang cukup panggil fitnah. Ujian, fitnah, panggil berhajat kepada sabar, berhajat kepada ilmu. Nah, kita tu berhajat kepada ilmu pentahuan untuk sama-sama kita tu. Mari duk ulang kaji semula tentang panggil madza ba'da Ramadan. Nah, apakah ia selepas daripada bulan Ramadan? Ya, sedang beruntung sahabat dengan yang sahamati sekalian. Saya yakin kata, nah, kehidupan kita ni penuh dengan ujian Allah Ta'ala. Ujian bentuk as-sarra', ujian bentuk ad-dharra'. Nah, dua ujian Allah Ta'ala uji pada kita ni. Nak lari tak lepas dua kara ni. Ad-dharra' wa as-sarra'. Nah, dua kara ni lah Allah Ta'ala uji manusia semenjak daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi SAW, Muhammad SAW dan sampai kepada umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Sebagaimana kita dapat melihat tentang ujian Allah Ta'ala kepada orang Islam kita, kepada negeri-negeri tertentu. Sebagaimana kita dapat melihat bahasa di Dubai, negeri Arab, di Oman dan sebagainya. Dan akan datang ujian-ujian sangat banyak ibu bapa. Negeri kita dengan panah yang sangat teriknya panah ibu bapa. Nah, maka itulah adalah ujian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Ujian adalah durusul ibad. Ujian Allah Ta'ala ni al-ibtila wal imtihan durusun wa ibarun. Satu pengajaran, satu ibrah. Supaya kita tu panggil tasalluh bisilahil ilmi fi muwajahatil ibtila'a. Supaya kita sama-sama panggil bersenjata dengan senjata ilmu untuk menghadapi panggil ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya insyaAllah ta'ala, kita duduk selepas daripada bulan Ramadan ni. Nah, masyaAllah, saya yakin kata api bulan Ramadan atau bateri bulan Ramadan tu masih dah ada lagi kepada setiap orang. Hanya bateri ada naik, ada yang turun, ada yang masih lagi semangat untuk menghadapi beberapa perkara selepas daripada bulan panggil Ramadan. Saya insyaAllah ta'ala bersama Ustaz Usman Afi pada malam ini
Mana ni bapa, sebelum daripada kita nak dengar Ustaz Usman bentengi kepada kita tentang apakah dia selepas daripada bulan Ramadan, kita dengar satu ucapan Ustaz Usman daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata, nah, dia kata, kana yunadi fi akhir lailati min syahr Ramadan. Ali ni dia menyeru, memanggilkan pada akhir malam bulan Ramadan tu, dia kata, ya laita sya'ri min hadha al-maqbul. Man hadha min hadha al-maqbul fanuhanni'uhu wa min hadha al-mahrum fanu'adzih. Itu Ali bin Abi Talib. Maknanya, nah, Ali bin Abi Talib dikata pada akhir malam bulan Ramadhan tu, ya laita sya'ri. Nah, ya laita sya'ri. Nah, siapa yang Allah Ta'ala terima amalan dia pada bulan Ramadhan, aku nak ucap panggil selamat kepada dia. Aku nak ucap selamat kepada dia. Dan siapa yang Allah Ta'ala haram kebaikan pada bulan Ramadhan, aku nak takziah kepadanya. Allahu Akbar. Itu takfumah tentang panggil bulan Ramadhan. InsyaAllah Ta'ala saya yakin kata, kita jadi orang yang Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala buka kebaikan, Allah Ta'ala buka pintu kebaikan selepas daripada bulan Ramadhan dengan semangat dakwah, mengajar sebab agama Allah, wa baik al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, dan berbagai-bagai amal-amal ibadat yang perlu kita tu rebut insya-Allah Taala. Pada insya-Allah Taala kita akan bersama Ustaz Usman Afi. Ya Ustaz Usman, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar Ustaz Usman insya-Allah? Alhamdulillah. Ya, malam ini insyaAllah malam pertama bagi kita pada bulan Ramadan untuk kita sama-sama mai muzakarah. Nah, mari bincang, mai muzakarah, mai kecek sikit banyak, mai sebar kebaikan kepada masyarakat kita tentang apakah kita nak buat selepas daripada bulan Ramadan insyaAllah Ta'ala. Ya, saya silakan Ustaz Uthman, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Ibu bapa, adik kakak yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, baiklah sama kita banyak syukur dan puji kepada Allah yang Allah Ta'ala taruh lagi umur kita dan Allah Ta'ala bagi kesihatan kepada kita di dalam bulan Ramadan sebulan. Kita boleh wa'amai dengan penuh. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Satu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Di antara nikmatnya, kita boleh wa'amai ibadah. Satu nikmat. Allah, Subhanahu Wa Ta'ala bagi. Banyak Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada hamba dia. Masya Allah. Ini dia gapo tapi ia tak boleh buat amal ibadat. Tapi kita alhamdulillah dah Allah Ta'ala wi segar, wi sehat, makan lalu, tidur nyera, boleh buat amal ibadat berbagai-bagai. Boleh puasa, boleh qiyamulail, boleh terawih, boleh qira'ah, banyak. Nikmat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kepada kita. Di antara nikmat yang paling besar ialah nikmat kita boleh beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah, adik kakak, ibu bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, kita syukurlah Tuhan banyak yang Allah Ta'ala pimpin kita, bagi taufik hidayah kepada kita di dalam sebulan Ramadan kita boleh buat amal ibadat dengan sempurna. Mudah-mudahan daripada Ramadan pun kita boleh duduk sambung lagi. Sebab apa? Sebab manhaj ataupun laksud bulan Ramadan ni kita tak boleh nak tinggal.
Cuma kita tinggal bulan ya. Ramadan, bulan Ramadan tinggal kita. Mari bulan Syawal. Tapi laksud hidup kita, kita kena ambil laksud di dalam bulan Ramadan tu saat ni. Baik Quran, baik semaya, baik Qiyamul Lail, baik baik gapo amal-amal ibadat di dalam bulan Ramadan tu. Laksud dia tu kita kena ambil ada bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Bukan kata laksud bulan Ramadan kita guna di dalam bulan Ramadan, bawa habis Ramadan, habis laksud tu. Bukan. Kita kena ambil dalam bulan Ramadan tu, mari guna di dalam bulan-bulan lain. Itulah yang kata kita nak jadi, kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita beribadat di dalam bulan Ramadan sahaja. Itulah yang kata bulan Ramadan nak tarbiyah kita, nak jadi kita ni beribadat kepada Allah. Mengabdi diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kata hak kita nak Ramadan mari asuh kita, mari bela kita, mari ajar kita, puasa kita, qira'at kita. Terawih kita, gapo kita supaya nak wilekat. Kita keluar daripada bulan Ramadan dah, nak wilekat bulan-bulan lain pun amal-amal ibadat yang ada di dalam bulan Ramadan. Adik kakak, ibu bapa yang dikasihi Allah Ta'ala sekalian, mari kita boleh ambil waktu tiba sikit kata, cepat bulan Ramadan hari. Allah, setah ya serah. Serah setah ya, mari dengan cepat. Tak ada nak kira, sehari, dua hari, tiga hari. Habis dah lah, sebulan, raya dah. Cepat. Dengan cepat ni juga kita boleh ambil aktibar. Dengan cepat lalu masa tengah hari dan tengah malam dengan cepat saat ni, kita boleh ambil kata, kita boleh ambil aktibar kata, dengan masa lalu cepat tengah hari tengah malam saat ni, kita kata, umur kita pun pergi cepat juga. Kita muncul banyak-banyak gini kok. Dia habis puasa banyak-banyak boleh raya. Tapi kita kena ambil mikir selagi, umur kita pun pergi sekali juga. Mana kata kalau umur kita nak mati lepas raya kok, banyak lah tu. Dengan masa nak, jangan kata, oh banyak monjat lah, banyak lah kita muncul cepat-cepat banyak-banyak kok. Tapi masa duduk pergi dengan cepat, kau cepat kita pun dengan dekat, kau dekat dengan lubang kubur, kau dekat dengan nak jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita boleh tanya diri kita, kata umur kita kau dekat dengan lubang kubur, umur kita kau dekat dengan nak pergi jumpa dengan Allah Taala, kita ada waktu siap pegapo hati. Ni kata waktu biru, kita kena ambil tiba juga dengan masa cepat lalu dengan tengah hari dan tengah malam dengan cepat ni. Kita boleh ingat juga kata masa kita tuntun kita, modal kita, masa kita nak hidup tah dunia ni pun kau sikit, kau sikit, kau sikit. Sabit itulah panggil kata Ramadan mari tahun ni, kita kena ambil panggil kata as-salafus soleh di dalam fok dia tu keluar daripada bulan Ramadan tu, hidup dia lagu mana. Mari tengok panggil kata ambil kesimpulan dalam satu ayat kehidupan mereka ni. Kunu rabbaniyin, kita ambil ayat ni. Tapi kita nak jadi kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita beribadat kepada bulan Ramadan ni. Kita nak jadi hidup kita keluar daripada Ramadan pun, kita jadi kunu mustaghilin bima yuqarribukum ila Allah min ilmin nafi' wal amali salih. Kita nak situ. Kunu mustaghilin, we jadi kita ni sehari-hari duk sibuk. Sibuk apa? Kerja buat kita, gerak geri gapo kita. Hidup hari-hari ni ma yuqarribukum ila Allah. Perkara nak we kita tu pelicit ke Allah Subhanahu Wa Taala. We jadi hidup kita ni kau dekat dengan Allah. Kau dekat dengan Allah. Mana kata hidup kita ni boleh buat hak Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Boleh tinggal Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Dan kita boleh buat hak Tuhan suruh tu, kita dekat dengan Allah tu.
Eh, kalau kita dok buat benda tu hal lara, dok buat maksiat tu benda, buat benda tak comel tu benda, dosa tu benda, haram tu benda, haram ni, mana kita manakala kita kau jauh dengan Allah, kau jauh, kau jauh, kau jauh dengan Tuhan. Eh, sabit itulah kita keluar daripada bulan Ramadan ni pun, kita kena jadi, kita hari-hari duk sibuk diri kita, we kita tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik di ilmu nafi, dalam kita menututi ilmu we jadi ilmu tu munafa'ah. Masya-Allah. Kakak yang dikasihi Allah Taala sekalian, menutup ilmu we jadi ilmu munafa'ah ni kita kena ngaji semua. Kita kena belajar. Kita kena tambah ilmu semua. Eh, kalau kita tengok dah hari ni pun ustaz-ustaz kita duk ngajar tafsir hari-hari. Eh, ustaz ni duk ngajar tafsir ni, ustaz ni duk ngajar tafsir ni. Nawi fak kita pakat ngaji tu. Eh, nawi kita ni mustaghilin bima yuqarribukum ila Allah min ilmin nafi'. Wi jadi pagi-pagi ni wi duk sibuk benar ni. Eh, orang kita ya gama. Eh, orang hijau kadang-kadang ya bangun tidur. Eh, duk sibuk gapo. Kago tu, kago ni, kemno tu, kemno ni. Tapi kita nak buat mana? We kita bangun tidur, we kita duk sibuk dengan benda nak we kita tu, kau dekat dengan Allah Ta'ala. Perkara nak we kita dekat dengan Allah Ta'ala. Tak si bangun tidur, pak, dah tak tahu ke mana. Dah, subuh tak tahu ke mana. Dah, air semaya pun tak ada ambil. Semaya subuh pun kedok. Kita tak si. Waktu jadi, kau jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak wibari, nak wijadi bangun tidur pak, kita sibuk dengan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Padu siang hari pula dah kita duk sibuk kerja buat pun benda hak halal, benda hak comel, benda hak molek. Jadi perkara wi kita tu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Eh, cari ilmu wijadi ilmu tu manfaat. Pagi-pagi kita boleh dengar ustaz-ustaz kita duk ngajar tafsir kot tu. Dah, baca hadis kot tu. Baca hadis kot ni, nasihat kot tu, nasihat kot ni. Dah, untuk apa? Untuk nak jadi ilmu nafi'. Apabila tu baik, apa kita boleh ilmu nafi' dah? Ya tu baik mari. Wala amalu salih. Kan katam tidi. Kan katam tisu ingat. Dah, perbuat te amal kita. Hak ni lah panggil kata. Tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala hatta bulan Ramadan. Dan para as-salafus soleh pun hidup fokus sini. Eh, kehidupan mereka keluar daripada bulan Ramadan, mereka yuqarribukum ila Allah. Eh, mereka yuqarribuhum mereka apa yuqarribuhum ila Allah min ilmin nafi' wal amali salih. Kita pun kena payayam, kita kena usaha. Eh, we jadi tiap-tiap hari we kita tu boleh dekat dengan Allah Taala, kita boleh tambah ilmu munafa'ah. Eh, kita boleh kerja hari-hari tu kerja kerja amalan soleh. Allahu akbar. Ini panggil kata Ramadan mari betul kita baru kita apa? Bila keluar daripada bulan Ramadan, kita dok ada kesan di dalam bulan Ramadan hak ni. Kita nak cek kata deh Ramadan mari ni kita terima Allah Taala bagi kebaikan yang ada apa? Kebaikan di dalam bulan Ramadan kepada kita ni. Kita keluar Ramadan pun kita boleh buat amal-amal di dalam supaya dalam bulan Ramadan. Eh, bulan Ramadan kita boleh duduk semaya jemaah. Dah habis Ramadan pun boleh jemaah. Dah bulan Ramadan kita duduk boleh baca Quran kurang-kurang sejuh hari. Keluar daripada bulan Ramadan pun kita boleh baca Quran. Dah bulan Ramadan kita boleh sedekah. Keluar bulan Ramadan pun kita boleh sedekah. Eh, ambil kalau kita tengok sejik dia ni setengah-setengah sejik tu. Ya ada beti. Eh, walak. Eh, walak nang bak sekuk ya. Eh, mula puasa pun sekuk 20 kuk. Lah dah. Tubik Ramadan pun sekuk sehari. Allah. Eh, kalau rumah ustaz tu 3 4 bulan buai beti tu. Boleh. Eh, 30,000 lebih 40,000. Eh, 3 4 bulan buai tubik. Sekuk sehari kita suruh eh anak makmum kita pakai uri. Ni panggil kata amalan-amalan di dalam bulan Ramadan, kita keluar daripada Ramadan pun kita boleh buat. Inilah di antara deh contoh-contoh yang baik yang kita nak we ada di dalam diri kita. Tak sewe jadi Ramadan sungguh. Baca Quran yang kira deh kote kali-kali. Deh bawa keluar Ramadan tak ada nak tepuh dengan Quran.
Jadi kata kesan-kesan dalam bulan Ramadan tak lekat pada diri kita. Eh, bulan Ramadan kita boleh semaya kena anak malam terawih. Bawa habis Ramadan tak boleh semaya walaupun 2 rakaat. Allah sayangnya. Mana kata kita masuk obrom, masuk tarbiyah ni tak lekat amal-amal tarbiyah kita di dalam bulan Ramadan. Eh, kita kena usaha lagi. Eh, kita kena berdoa lagi kepada Allah Ta'ala supaya amal-amal, amal-amal di dalam bulan Ramadan boleh kita beramal di dalam bulan lain lagi. Eh, itulah saya kata kali pertama. Lepas tu, insyaAllah kita sambung kali yang kedua pula. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Osman yang mana dah boleh beri beberapa panggil pendek kepada kita tentang apa dia ke lepas bulan Ramadan. Saya yakin atau insyaAllah, nah, benda-benda lah ni, insyaAllah kita pakat mikirlah. Kerana kita ni panggil hidup yang penuh dengan ujian yang sangat banyak lah, insyaAllah SWT. Sebagaimana kita dapat dengar tadi katanya, nah, Ustaz Osman beri kepada kita tu, kata orang zaman dulu tu ibu bapa, nah, dia sangat-sangat bimbang takut Allah Ta'ala tak terima amalnya. Sebagaimana, nah, seorang ulama dia kata, siapa yang puasa bulan Ramadan atau siapa yang panggil puasa bulan Ramadan, you might bisik dalam diri dia kata, apabila buka puasa, habis puasa bila, you nak draka pada Allah SWT. Siapa pergi bisik lah tu. Maka berkata ulama, Allah Ta'ala panggil puasa dia tu ditolak. Puasa dia Allah Ta'ala tak terima. Ini panggil kita kelih Ustaz Osman lah. Di kalangan pemuda kita tu, kalau misalnya ada orang yang duk bisik lah tu. Duk bisik kata, bila puasa habis bila, aku nak draka pada Allah Ta'ala. Aku nak berjala, aku nak buat, aku nak ni. Benda-benda yang ditahan pada bulan Ramadan, yang main duk bisik semula pula dalam hidup dia tu, untuk nak draka tu, hey, bila habis Ramadan, maka ulama kata, puasa dia Allah Ta'ala tak terima. Allah Ta'ala tak terima. Maknanya, puasa sajalah. Nah, sungguh dia tu Ustaz Osman, puasa tapi tak semaya. Dah? Nah, dia puasa tapi tak semaya. Ada sebahagian mereka puasa tapi tak tutup aurat. Orang perempuan puasa, tapi dia waktu tutup aurat dia tu, waktu kena dah. Padahal tutup aurat dia tu bercanggah dengan agama Allah. Pakaian dia, panggil tertarik, panggil mana ibadat dalam maksiat orang panggil. Ibadat tetapi dalam maksiat. Sungguh orang puasa, nah. Orang perempuan puasa, tapi pakaian dia tu cukup fitnah. Nah, cukup warna muka dia pun cukup dengan jangok-jangok. Nah, maka dia puasa. Orang dia panggil puasa dicampur dengan maksiat. Puasa dia tu panggil tak sempurna. Kerana atas tubuh badan dia tu masih lagi dah ada draka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu panggil di sinilah saya kata, kalau kita dah dapat dengar daripada Ustaz Osman kata, nah, siapa yang ada satu kaum tu dia beribadat kepada Allah bulan Ramadan, dia bersungguh dalam bulan wa amal bulan Ramadan, bila habis Ramadan taraku, mereka tinggal. Maka kata ulama kata, bi'sal qaumu qaumul la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Sejak-jak satu kumpulan manusia ialah orang yang kaum, satu puak, satu kumpulan, satu kelum yang mereka tak kenal ke Allah Ta'ala kecuali di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia tinggal okok boleh. Sebulan tu tak jahit seokok. Tapi bila lepas bulan Ramadan, dia tamuh hisap okok kalau lebih teruk. Ini panggil benda-benda yang tak kesih aja. Sebagaimana kita dapat dengar, tarbiyah tak sapa, tarbiyah tak makin dalam hati dia. Ustaz Fahad, ini satu cerita yang berlaku. Ini sampai kita panggil, kita ada kecek ni, rekan kita ni. Rekan cerita as-salafus soleh. Jadi kita nak ambil 2-3 cerita kalau dia malam ni. Nah. Maknanya, bagaimana ke as-salafus soleh? Mereka hidup selepas daripada bulan Ramadan. Iaitu satu khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Umar bin Abdul Aziz ni buat apa? Pada hari raya Aidilfitri. Nah, pada hari raya Aidilfitri itu dia kata oleh khutbah. Allahu Akbar.
Saya yakin atau banyak orang kecek bak ni. Jadi banyak orang kecek. Dalam ketubuh, kita habis puasa dah, kita sudah tunai, kita telah telah widak puasa, kita masuk bulan baru. Tidak ada seorang pun dalam ketubuh kecuali kecek atau Ramadan tinggal kita dah. Kita sudah banyak dapat gapo tiap bulan Ramadan. Jadi zaman dulu tu Umar bin Abdul Aziz salah satu khalifah ya tu kata dalam khutbah dia pada hari raya Aidilfitri. Ya tuan ayuhan nas innakum sumtum lillahi 30 yawman wa kuntum 30 lailatan wa kharajt wa kharajtum al-yawma tatlubuna min Allah an yataqabbala minkum. Wahai manusia, โอ้มนุษย์ทั้งหลายแท้จริงสู่เจ้าได้ถือศีลอก30วันเพื่ออัลลอฮ์นะยะตะกามูปอซอ30 hari กับอัลลอฮ์ตะอาลา kamu berdiri sembahyang tarawih di waktu malam tu 30 malam tiba-tiba kamu keluar pada malam hari ini kamu keluar pada hari ini pada hari Aidilfitri daripada Allah Ta'ala kamu minta daripada Allah supaya Allah Ta'ala terima daripada kamu. Semualah tu saya sendiri pun support tu lah. Dan Ustaz Osman, peminat-peminat kita tu dengar. Laisuk kita support tu. Semua belah tu lah. Ya Allah minta lah terimalah amalan kami. Ya Allah 30 hari kami puasa. Kami semaya 30 malam. Ya Allah kami baca Quran minta terima. Ya Allah. Orang dulu tiga. Orang dulu doa lepas ratu ni boleh ibu apa. Ni boleh pula doa nak minta terima amalan dia. Belum Ramadan ni boleh dah doa nak bisa pada Ramadan. Lepas Ramadan pula doa pula dah. Kita doa lah. Nabi siapa kata kata kita buat ibadat tu pada bulan Ramadan biar Allah Taala terima. Insya-Allah. Ada seorang nah, nama Mu'alla bin Fadli. Dia nah, kata ana as-salafus salih dia berdoa kepada Allah Taala ni boleh. Supaya siapa bulan Ramadan dan dia doa pula ni boleh supaya Allah Ta'ala terima daripada mereka. Allah itu panggil orang-orang dulu lah tu ibu apa. Kerana pun orang dulu dia kena akhirat. Dia jelah, jilah. Akhirat dia tu jelah. Lani dunia, lani Ustaz Osman. Saya kelih. Subhanallah. Bulan Ramadan. Saudari-saudara kita. Duk berdecok lah TikTok. Nah. Duk laisuk lah TikTok. Benar tak molek. Jadi makna gapo dia lah tu. Pemuda kita lah ni fashion dalam TikTok. Muslimah kita fashion dalam TikTok. Tak menghormati bulan Ramadan. Tak menghormat bulan Ramadan. Duk berdecok dalam TikTok, duk kecek, duk laisuk pasal tabarruj dalam TikTok, dalam media. Padahal bulan Ramadan, muslimah kita duk kedai kafe malam-malam. Bulan Ramadan, subhanallah. Duduk di kedai kafe tu bulan Ramadan lebih banyak daripada kedai sejik lagi. Gelawar, tema yatim. Dalam kedai kafe tempat-tempat perhimpunan yang manusia. Saya tergapa dia panggil pau mai ciwik kepada ya wacun kita zaman lah ni. Ya nak gapa. Ada ni ya nak semata-mata banta dalam hidup. Atau semata-mata nak yang nak hiburan. Nak panggil panggil pelai arum dalam hidup dia. Bulan Ramadan, orang duduk qiyam, tilawatul Quran. Ia duduklah, duduk kot nak, duduk kot apa, kedai-kedai kafe, malam-malam, tina yata, na'udzubillah, min zani. Saya bukan nak panggil anti kepada benarlah tu, ibu apa. Tapi, cun Ramadan ni, harga besar bagi orang yang umur muda untuk nak rebut. Kalau umur muda duduk playboy, umur muda duduk seplay, umur muda-muda duduk habis masa kepada tempat-tempat yang bukan tempat ibadat ulama kata lana. Iaitu, man saluha inda syabab, saluha Allah inda syuyukhihi, syuyukhi birahmati waridwan. Siapa molek masa muda, nah Allah Ta'ala akan baiki dia tu masa tua dengan rahmat dan keredaan Allah SWT. Kemudian kita kena juga, Ustaz Osman, ada seorang as-salafus salih. Dia kata, adraktu aqwaman. Adraktu aku jumpa beberapa puak. La yazidu dukhul Ramadan min a'malihim syai'a. Tidak menambahkan nah, amalan mereka sesuatu pun dalam masuk bulan Ramadan. Tak tambah sikit pun lah tu.
wala yanqusu khurujuh, dan tak menguraikan keluarnya min a'malim syai. Allah la yazidu dukhul ramadan, abis ramadan pun tak kuat lah, tu lah tu lah tu lah, tak tambah yang dimulai bulan ramadan mari lah tu lah. Nauzubillah min zalik. Ini atas berat lah ibu bapa saya penonton, insyaAllah ta'ala lah. Itu insyaAllah ta'ala. Kita sambung lagi kepada Ustaz Osman kita. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita sambung pula. Sangat-sangat penting lah. Ibu bapa, adik kakak yang macam mana Ustaz kita ada royak saat ni. Kita kena pakai we kesedar kepada masyarakat kita. Allah. Taksiye tengok masyarakat kita ke di mana-mana dok. Jadi kata bulan Ramadan dengan tak Ramadan ni supo ya. Kali kita tengok kat kedai tu bukan bulan Ramadan penuh. Ramadan pun penuh. Di sejid tak ada. Jadi kita kena buat pakat fikir juga. Kamar-kamar masjid, panggil kata pemimpin-pemimpin kita nak buat lagu mana kalau kita duduk lock gitu, jadi masyarakat kita ni tak berubah, jadi kau berat semata. Lepas tu kita kadang-kadang nak pergi jadi kampung kita molek, kalau kat kampung pesanan ni kau nak pergi dekat buah kayu, sayur-sayur buah-buah duduk nane tu nak pergi dekat. Dia panggil kata masyarakat pemuda-pemudi kita tak berjuruh, tak sesmaya, tak ada remak di dalam bulan Ramadan ni. Ya peluang kita nak beki, nak ubah pemuda-pemudi ni, payah. Payah. Nak semua. Tapi itulah perlu kita pakat-pakat fikir. Supaya Ustaz Wayak saat ni, Allah sedih dengar. Jadi kata tak ada uwi kehormat teh bulan Ramadan. Sedih ke bulan Ramadan nak mari wik kita ni bukan barang lah lah, barang besar harga ribu-ribu juta hancur. Nak apung dosa bukan mudah. Nak bebas daripada api neraka bukan mudah. Nak wik lebih malah tu kodah bukan mudah. Semua ya Allah Ta'ala wakri promocan dalam bulan Ramadan ni bukan main-main, bukan mudah-mudah. Dengan harga mahal belakang. Tapi sebab masyarakat kita ni tak ada duk sungguh. Buat tak kari. Poso ke poso. Malay tu kalau kita tengok setengah-setengah kedai tu kok. Supo ya. Ramadan tak Ramadan. Pukul 12, pukul 1 penuh. Duk makan gap pun tak. Allah. Oh, perlulah kita pakai fikir. Tak ada siapa fikir. Tak ada siapa duk royak kan. Jadi, nyayalah masyarakat kita duk jadi pesaing. Jadi pesan tak berjuruh lah. La ilaha illallah. Mari kita sama sikit lagi. Kita cedek pada malam ni. Di antara as-salafus salih apabila ia tubik daripada bulan Ramadan, mereka boleh istiqamah amalan mereka. Mereka boleh istiqamah amalan. Allahu Akbar. Istiqamah ni sangat-sangat penting di dalam hidup kita. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak jamin besar dalam Quran. Allah Ta'ala nak jamin besar di dalam Quran. Siapa dekat dekat nak mati ni, malaikat mai royak dia. Yang mana ada satu ayat di dalam surah tu Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Innal ladhina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru jannati allati kuntum tu'adun. Ini nak kata satu ayat daripada surah Fussilat. Allah Subhanahu wa ta'ala nak wayak kepada hamba-hamba dia. Innal ladhi, sesungguhnya orang-orang yang qalu rabbunallah, yang kata rabbunallah. Dalam tafsir yang kata orang bertauhid kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah Taala. Summa istaqamu, kemudian dia istiqamah di dalam ibadat dia. Penting. Istiqamu. Lepas tu
tatanazzalu alaihimul malaika. Nah, ini kelebihan dia. Nah, orang yang bertauhid kepada Allah, tidak syirik kepada Allah Ta'ala sesuatu pun, lepas tu dia istiqamah. Nah, di dalam hidup dia. Nah, ya wa amal ibadat dia, gapo buat dia, istiqamah di dalam hidup dia. Tatanazzalu alaihimul malaika. Tafsir Ibn Abbas yang kata, indal maut. Ketika dia nak mati tu malaikat mari royak dia. Qatadah dengan Muqatil ni dia kata iza qamu min kuburihim. Apabila dia duduk di kubur tu. Waqi' bin Al-Jarrah dia kata berita gembira ni dia kata ada tiga tempat. Ketika nak mati di dalam kubur dan ketika di hari akhirat esok. Dia kata tatanazzalu alaihimul malaikah ni. Kita ambil tafsir Ibn Abbas ni, ketika yang nak mati ni malaikat gi. Baik kata royak kepada orang bertauhid kepada Allah dan orang istiqamah tu saat ni. Alla takhafu. Jangan takut. Alla takhafu. Wala tahzanu, jangan tukar cita. Mujahid dia kata lagu mana? La takhafu ala ma taqaddamuna alaihi min amril akhirah. Jangan takut. Yang nak mung nak gi sikit lagi berkenaan dengan hari akhirat esok, mung usah takut. Wala tahzanu, jangan kamu duka cita. Duka cita sini ala ma khalaftum min ahli wa walad. Daripada anak keluarga. Daripada anak keluarga. Harta tak selalu ke cita. Sini sungguh weh, ibu bapa kakak. Orang kaya-kaya ni kita besok. Berkat anak mati jadi bose. Bose buku anak, buku harta. Duduk sebut harta situ, wikot dia tu, harta sini, wikot dia ni. Anak tu duduk mana, anak ni duduk mana. Bosan tu. Allahuakbar. Kita dengar takut. Dengar dekat nak mati tu, duduk tanya. Duduk rakyat harta, duduk tanya harta ni duduk mana. Kereta dia beli duduk mana. Anak dia duduk mana. Jadi kata duduk bosan. Dengar anak. Tapi orang yang bertauhid kepada Allah dan orang istiqamah di dalam hidup dia ibadat kepada Allah Ta'ala, malaikat meroyak kepada dia. Alla takhafu, jangan takut. Munak gi depan ni rasa duk takut. Wala tahzanu, jangan kamu duka cita. Anak-anak harta tak apa. Dia kata orang comel, orang molek ni. Ibu bapa adik kakak kita duk bosan, harta duk bosan kat anak kita. Marilah kita pakat ambil amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan. Mari kita usahawi boleh buat di dalam bulan-bulan lain. Supaya apa? Supaya kita nak mati. Kita nak tinggal dunia. Tak ada jadi susah. Ini duk susah. Harta. Bel-bel lagi orang harta banyak kau susah. Takut duk jadi gitu. Takut anak balah nak apa. La ilaha illallah. Lepas tu, selepas daripada malaikat mai ayat kata alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut jangan ikut cerita, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu. Mereka ayat berita gembira. Abshiru bil jannah, berita gembira dengan syurga. Ya Allah Subhanahu wa taala duk tu'adu, sudah duk dia dah kepada dia tu sana. Allahu akbar. Hebat Allah Taala duk sedia kepada orang istiqamah, orang bertauhid kepada Allah Ta'ala dan tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Marilah buat kita pakat jaga. Kita duduk di dalam bulan Ramadan, kita duduk buat gapo, buat amal ibadat gapo sangat hebat, sangat banyak. Kita tubik Ramadan pun kita usaha. Walaupun tak sepenuh. Sepengah bulan Ramadan kita boleh puasa sebulan. Kita keluar bulan Ramadan pun kita boleh puasa sunat Syawal. Yang mana Nabi royak kata siapa puasa sebulan bulan Ramadan, patu dia sama pula ni hari bulan Syawal supaya dia puasa setahun. Patu bulan lain kita boleh puasa sunat Khamis pula. Tiga hari sebulan ataupun sunat Khamis.
ataupun hari putih deh 13 14 15 deh boleh duk jaga semua deh Quran duk jaga semua dah sedekah sekok sehari dah deh kia mulai deh kita we ada kurang-kurang 2 rakaat ke 5 5 rakaat pun tiap-tiap malam deh sebelum daripada nak bangun apa nak sembahyang subuh deh tiba-tiba kata kalau kita susun dengan comel tak ada jadi payah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tambah iman kita, tambah takwa kita, terima amal ibadat kita di dalam bulan Ramadan. Deh, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Deh, di antaranya as-salafus soleh ni sentiasa doa kepada Allah Taala, ya Allah Taala terima amalan dia di dalam bulan Ramadan dulu. Kita pun dapat doa. Ya Allah, timurkanlah amal ibadatku di dalam bulan Ramadan yang lepas, ya Allah. Doa semua. Mudah-mudahan kita wa'amal di dalam bulan Ramadan. Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Lebih-lebih lagi amal ibadat kita di dalam malam Lailatul Qadar. Itulah pada malam ini. Terima kasih buat kita belakang. Ya, alhamdulillah. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Selamat mendengar, selamat menonton. Masa pun sudah sampai insyaAllah. Walaupun kita nak minta tamu sikit lagi saat semalam sebelum daripada kita nak khitam tentang ruangan kita pada malam ini, iaitu masalah saya nak bersiar daripada ibu bapa saya peringat mana masa anak-anak kita ni kita jagalah kerana dunia learning ni tak seperti dulu dah. Kedudukan dunia zaman learning, kejahatan akan datanya berbagai-bagai jaringnya akan datang berbagai-bagai rupa yang kita tak suka nak datang kejahatan. Terutama anak-anak kita yang duduk poning posam tu. Kok wiper lah ni berapa terbiak benar dalam masyarakat. Di kalangan budak tina pun seperti juga. Isak okok wiper dia lah. Okok macam panggil krim pelamai. Tapi betul asap. Betul asap. Saya ingat ada seorang ulama sore nak ucapkan dia tu. Ya panggil dia baca ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tu jaga anak isteri kita daripada api neraka. Tiba-tiba dia sendiri duk isak benar-benarlah tu. Nah benda rokok, benda paper ni panggil wiper ni. Ada benda-benda yang agak kata kita kena jaga anak-anak kita. Terutamanya hidup akhir zaman ni bapa nah. Hidup yang sangat-sangat susah sekali. Kita nak didik anak kita jadi anak yang soleh ni sangat-sangat payah. Kalau kita tak sungguh, mokpok tak sungguh, tak gerbel sungguh anak-anak, nak wei anak yang soleh ni oh bukan tamadai bapa. Saya fatik leh. Ayah mati dah, mak mati dah tapi anak dok paling banyak lagi. Nah. Anak duk peling, hak tino duk peling, caw tino, hak yate duk peling, caw yate. Tapi yang ingat dah jasa ayah mati dah. Mek dia hak mati dah. Padahal dia kalau mikir sikit, belum tidur tu kata, ayah dia berhajat pada perbuatan soleh, amal soleh pada anak dia untuk sampaikan kebaikan kepada ayah dia. Saya yakin kata, kalau ayah dia boleh bangun dalam kubur, nak royak pada anak dia. Kata, ya anak dia buat benda tak molek tu, tahu tak? Segala benda tak molek, ayah susah dalam kubur. Mama susah dalam kubur. Bapa mak anak-anak doalah tu. Subhanallah. Dia kata, anak bila putus dengan mak pak ni, seolah tak ada dah. Nah, hak jahat, duk jahat situ lah. Hak dia makan yabar situ lah. Hak dia makan nak getah situ lah. Orang yang dia buat, pasal tak molek, tak molek situ lah. Sebab ibu bapa sama dengar, anak-anak muda kita tu, belalah. Biadi anak yang soleh. We kesedara. We pahami, tarbiyah, didik ke, ajar you molek dunia yang sangat-sangat nak membentukkan anak soleh, anak yang terikat dengan Quran zaman lah ni bukan mudah. Nah, kalau pok dengan Quran semua, ya ikat anak yang Quran. Nah, kalau pok dengan Quran, ya ikat anak yang Quran. Kalau pok dengan pesan duduk dengan benda tak pedos sikit buk, ya duduklah tu juga anak-anak dia buat pok sebab tu lah. Zaman kita ni Ustaz Osman, zaman yang nak didik anak, cukup tahatai sekali. Tahadiyatul mu'asirah. Kuam tahatai, percubaan lawan ini sangat-sangat berat untuk nak hadapi, nak membaiki anak-anak kita yang ada anak yang soleh.
Sebab tu saya ada reka di ibu bapa nah, dengan Ustaz Osman ni. Panggil kisah. Panggil Al-Quran dan Sunnah. Cerita dalam Quran, cerita dalam Sunnah Nabi. Dan cerita As-Salafus Salih. Tujuan apa? Tujuan nak sampaikan cerita lengra tiga kencing kepada orang dulu, kepada anak-anak kita boleh dengar. Lebih baik pada kita dengar lah kau, duk kena terotak dan anak malam, duk buka terotak. Biar anak kita duk lapai terotak dan anak malam. Kita mendengar lah setiap malam maaf. Satu cerita, dua cerita, seminggu insyaAllah hidup kita akan ubah. Dengan cerita ni lah, saya yakin kata, ia kesan banyak dalam hidup pay kita. Sebab kita dengar, reng rati ke kencing cak caw sawan. Iaitu para sahabat Nabi SAW. Ada insyaAllah kadar tu malam ni insyaAllah. Nak ada gambar Ustaz Osman? Itu wiper sekarang tu lah. Kita juga budak dah isak tu ke. Ya. Dia kata lah boleh makan tak ada gapo boleh isak ustaz tak ada bahaya apa ni. Tu ni yang kata anak cucu kita dok jadi lagu tu lah ni. Allah. Tak kata kalau gibuh kerah halal juga. Kalau gibuh kerah halal juga. Kata boleh. Tak ada penyakit apa ni. Ya dok akal kata ustaz. Ya tu jadi isak sok. Tapi ya ya Ustaz Osman ya mak pak pun kena payah juga tu kata syaitan ni dia cara dia tipu dia, dia bijak. Syaitan dia cara dia tipu bijak. Sepengah dia kata zina tu dah. Mula-mula kelih ya. Pak kelih. Pak tu kena. Janyi. Jumpa. Nah, pak tu jahannam. Mana mula-mula kata. Kelih. Senyum. Janyi. Jumpa. Jahannam. Allahu Akbar. Sebab tu lah. Wiper tu mula-mula wiper dulu. Lepas tu naik kos tangga, tangga, tangga. Nah dulu kita nak suka tu. Nak suka tu muslimah tu dia cak lagi TikTok. Tak ada habis kos hebat. Lari dia cak penuh lah lagi TikTok lah ni. Allahu Akbar. Masya Allah. Allah musta'an. Allah musta'an. Allah mahdi qawmana fa'inhum la ya'lamu ya Rabb. Ya. Ada apa Ustaz Masya Allah? Tak ni dulu. Insya Allah. Minggu depan pula. Insya Allah. Ya, terima kasih. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum kepada Ustaz Osman kita sebagai panggil penasihat dalam malam ini. Semoga ibu bapa saya peringat. Dan terima kasih ibu bapa yang ditahan dalam Facebook panggil Muliti Witiatan dan juga dalam Facebook Risalah Radio. Dan kita share melalui Facebook Risalah Radio. Mama kita daripada panggil pia saudari-saudara kita yang ditahan tu sangat-sangat agak atau adalah panggil daripada beberapa tempat dah yang tolong kut lakut chat insyaAllah dah kita rekan kita ni insyaAllah rekan yang sangat baik insyaAllah SWT walaupun tidak begitu banyak sangat tapi insyaAllah saya yakin kata akan jadi kebaikan kepada kita semua dan untuk sampai ke kebaikan dakwah insyaAllah Ta'ala. Ya malam ni sekadar tu dulu betul dan benar daripada Allah SWT silap dan salah saya minta maaf banyak-banyak. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Aku lukau lihada وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا صامتة يا صامتة يا صامتة حلقت في قمم العلا يا صامتة جمعية لمع اسمها في الخارطة وبنيت مقرأة الجمان الناشطة فغدوت في عقد اللآلئ واسطة فغدوت في عقد اللآلئ